Assalamualaikum kesayangan Kak KM. Ramai sangat yang DM nak tahu perkembangannya. Memang tak banyak kita boleh cakap sebab tadi habis operation dalam pukul 12 tengah hari macam tu. Lepas tu dia masih dalam ward, dalam ICU lah, bukan kat ward. So Kak KM tak ada bilik pun untuk kita ibu-ibu ni. Dia adalah tempat yang untuk kita nak rest, lepak kan. Tapi sebab rumah kita pun dekat je, sebab diorang tidurkan jirannya tu, memang pengsan je. Sampailah besok pagi. So apa-apa perkembangan Kak KM akan update dekat story. Esok pagi Kak KM akan pergi IJN, kita tengok macam mana. Okay, tapi so far doktor kata syukur sangat, keadaannya bagus, tekanan darah dia bagus. Memang Kak KM nak terima kasih sangat dekat semua. Terlampau ramai, boleh dikatakan tak tahulah, curuk-curuk sampai ke Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei, KL ni tak usah cakap lah kan. Terima kasih sangat ramai yang mendoakan untuk baby Rania, yang buatkan solat hajat, yang hantar doa daripada jauh-jauh. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah je yang dapat membalas budi korang semua. Terima kasih sangat-sangat.